Assalamualaikum. Iya, iya, Be. Ah, ya udah, kalau misalnya ini... Jangan berisik. Ini klinik. Hah? Ya, ya udah, nggak apa-apa kalau misalkan mau itu, mah. Sini, kalau ngomong, Be. Halo, Bapak Min. Siapa sih? Min. Ini nih, Rigen lagi kerja. Kakak usah diganggu-ganggu. Min. Iya. Ya, ya. Tuh, lu matiin. Min. Masih. Ya Allah, ini... Bapaknya ini gua nih, gebetan gua. Ah, bapaknya apa? Bapaknya gebetan gua, lu ngawur banget lu. Lu jangan bercanda deh. Beneran, aduh. Serius? Ya, halo. Pak, maaf ya Pak, saya nggak sengaja. Udah mati, Min. Ya, dia mati, Gin, gara-gara gua gituin. Handphonenya maksudnya yang udah mati, teleponnya, bukan bapaknya udah mati. Ngomong dong lu, minta maaf lu sama yang udah pada mati lu. Ngapain, Bung? Ya lu tadi ngomong nggak jelas sih lu. Udah nih, gua telepon lagi dah. Mau kesini nih, habis nih gue nih. Bilang gue minta maaf gitu. Halo Pak, ya, maafin Pak tadi itu teman saya Pak, dia nggak tahu. Ya udah Pak, oke. Pokoknya Bapak ntar lurus, ya kiri. Nah belok kanan dikit Pak. Nah mundur dikit Pak. Nah agak maju lagi dikit, ke kanan. Susah bener dikasih taunya. Ya udah pokoknya Bapak lurus ntar ke. Nah, ada bunderan kan tuh? Kiri. Hey. Ya, oke, Pak. Siap. Lu gimana sih markirinnya nabrak nih gua nih? Lu main kanan-kanan aja, lu tau kanan udah habis lu. Masih kanan-kanan aja lu. Waduh. Ternyata saya bukan ngarahin Bapak tadi, Pak Deni. Ya, orang gua minta parkirin sama lu. Lah, ini motornya lecet tuh. Jadi lecet tuh knalpot gua tuh. Selamat datang di klinik Tandean. Ada yang bisa saya bantu? Makasih. Gua kesini mau nanya cuma satu. Iya. Mana yang namanya si Rugen? Rugen. Rugen di sini enggak ada, Pak. Adanya Rigen. Ya, Rigen mana? Oh, Rigen. Si Rigen. Lu? Iya, Pak. Bapak pertama lu udah bikin susah gue. Udah ayang-ayangan nyari lu. Ah, lu cari amat kasih, gua salah. Ngerti enggak lu? Mati enggak lu? Ini Pak. Jangan tawa lu, gua kepret tuh. Lu dong. Eh, gua yang nyari lu baru ketemu Pak tadi si manis tuh. Baru si manis. Hah? Ini begitu Pak, dia Pak kurang ajar Pak. Sombong Pak dia. Orang tua, Gen. Lu yang demen sama gua punya anak. Oh, bapaknya Yori. Jangan ngomong. Ngapain gua enggak kenalin kalau bisa soal anak gua? Hah? Gua mau nanya sekarang sama lu. Lu kerja lu apa sih? Gua dengar sultan. Jangan bohongin gua. Lu bohong. Lu ngaku sultan makan batagor pakai nasi lu. Jangan suka bilang gue deh. Biar kenyang. Sayang, soalnya sayang bumbu kacangnya banyak, Pak. Biar kenyang. Pakai sop aja. Token di rumahnya sampai serak suaranya bunyi. Gua mana gua ngaku-ngaku cinta berbagai macam apa. Yes, makan gua penasaran gua datengin nih. Sayang. Pandan lu nih. Iya, Pak. Rupanya lu lu dustai gua lu ya. Ih, parah Gen, dia kan orang tua. Ini bapaknya Yori ya, Pak ya? Iya. Kenapa? Kenapa bapaknya Yori? Emang lu tahu Yori? Yori. Kak, dia kayaknya ini katanya gebetan dia tadi Yori. Iya, Yori gebetan saya tadi curang dia, Mimin. Gua dengar kabar lu. Tapi saya emang deket sama anak bapak. Udahlah Pak, restuin aja Pak saya. Sama Yori. Pak, jadi anak bapak dideketin sama dia. Iya. Nah, bapak gak setuju. Anak gua? Kata sultan ya, Pak, sultan. Masa iya? Oh, gua datengin lah. Ya, saya minta maaf, Pak, Be. Tapi saya kan lagi bekerja keras ini biar jadi sultan. Oh, jadi lu lebih milih sultan dibandingin di klinik kan, ya? Parahnya kesana. Ya,
tinggal pilih aja lah kita. Kok orangnya dan mogot ya? Padahal dia lagi bekerja keras karena Sultan. Bu, iya kan? Lagi bekerja keras untuk supaya menjadi Sultan. Emang lu pengen jadi Sultan banget sejati yaudah, gitu maksudnya? Bukan. Supaya jadi maksudnya jangan bawa-bawa Sultan, Gen, kalau lagi di klinik tendean. Konglomerat. Maksudnya apa? Konglomerat. Nah, konglomerat itu sama dengan? Sultan. Ya udah sama. Sama aja, Gen. Banyak duit. Banyak duit sama dengan Sultan juga, ya kan? Semuanya aja. Ya pokoknya saya sedang bekerja keras untuk memantaskan diri untuk bisa menjadi menantu Bapak. Gue bilangin tadi mana gua putus. Hampir. Saya udah agak deg-degan nih. Jangan diputusin dong, Pak. Kayak saya sama Yuri saling sayang. Bapak enggak bisa begitu, Pak. Apa? Anak gua urusan gua, nikah. Gua menikah sama siapa kayak tasnya jangan malu lu. Ih serem, ih jadi Regen. Udah aku out dulu, mau siap-siap. Yaudah. Pak, kalau emang Bapak gak setuju sama dia, ya saya juga masih jomblo, Pak. Den. Bapak kemana aja? Aku tadi cari sehari lo muter-muter. Gue nemuin itu lo tuh. Regen, kamu udah kenalan sama Bapak? Iya, tadi aku udah ngobrol banyak sama ayah, sama Bapak. Jan! Jangan diladeni dia. Den. Masa aku putus sama Regen, gak mau. Iya, maaf sebentar ya, kenapa? Yuri. Kok lu kayaknya ngeliatin dia terus? Kenapa sih lu kayak terpana gitu? Enggak, kalau gua ngeliat, dia ini kayak makanan Jepang. Apa? Kok makanan Jepang? Senyummu ku yakini yang terbaik. Lu kalau mau sama dia, lu harus jago bahasa Jepang. Kayaknya dia... Gua mau jago bahasa Jepang. Masa? Bisa, 5 tahun gua di Jepang. Ya. Lu belajar bahasa Jepang? Nyasar. Ya. Kirain di Jepang belajar bahasa Jepang. Beneran, gua bisa. Gua bisa bahasa Jepang. Ah, gak percaya masa, gue. Masa, coba. Oh, coba. Coba bahasa Jepangnya bokeh. Bokeh, sakukurata. Sakukurata, gak ada duit. Bokeh. Oh iya, sakukurata. Sakukurata. Lebih susah. Kalau diskon. Tak kasih murah. Oh, dikasih murah, Gen. Dikasih murah, jadi tak diskon. Murah. Tak kasih murah. Iya, bener. Pak. Bapak ngapain? Kalau mau nimbang, naik dua-duanya, Pak. Jangan satu kaki doang. Bisa ketahuan. Hah? Bisa ketahuan kalau 35, lepas 70. Oh. Oh, kalau satu kaki 35, berarti tinggal kali dua gitu, Pak, ya? Iya. Lah, bisa begitu yang ngukur orang, ya? Enggak gitu, Pak. Enggak begitu sistemnya, Pak. Harus dua-duanya. Jangan ngomong, boleh gedak sama lo. Iya, Pak. Iya, deh, Pak. Saya enggak ngomong, dah. Ya udah. Kalau bagaimana sekarang gue tanya? Jadi kamu bohong sama aku, kamu bukan Sultan. Ah, tapi kamu bisa nerima aku apa adanya kan? Aku pasti nerima kamu apa adanya, Regen. Kalau Bapak dukung, nanti kan karir bisa nanjak. Sekarang dia Sultan, sekarang dia Satpam. Mungkin 5 tahun lagi. Jadi Sultan? Security. Cuman beda bahasa. Gimana sih, ente? Beda-beda. Saya yakin, Pak, tahun depan saya pasti. Mungkin sekarang saya Satpam. Maksudnya tahun di lantai 1, tapi mungkin tahun depan di lantai 2. Iya, cuma naik. Ya, naik. Lantai 2. Naik jabatan, bukan tempat tugas. Yuri, tapi mungkin aku Satpam. Aku bisa ngejaga hati kamu, tapi aku gak bisa kalau misalkan harus sama kamu gini, karena ayah kamu gak ngerestuin kita. Gak apa-apa, kita jalanin dulu aja. Jalanin dulu, terus nanti aku bakalan bilang ke ayah, bilang ke baba. Kamu tenang, aku pasti bisa mengamankan hati aku buat kamu. Tapi yang jadi masalah, aku gak bisa mengaminkan permintaan ayah kamu. Tapi coba, Gen, lu mungkin yakinin bapak ini, coba lu nyanyi, Gen. Ku jual baju celana, itu semua demi nyai. Aku rela jadi kuli demi nyai. Jangan nyanyi lagu itu, yang nyanyi udah gak ada. Sembarangan lu, Den. Itu lagu siapa sih, Pak? Buset, Pak. Udah mati, Pak.
Itu lagu saya seneng banget penyanyinya siapa ya, lupa saya. Gua. Hah? Gua. Oh, ngapain aku. Coba awalnya. Coba awalnya. Coba. Nyanyi gimana? Halo kaca, bisa pecah. Ya, pecah kaca juga, semua juga bisa. Kalau bisa pecah. Teman-teman saya stand up juga bisa pecah. Emang, grup juga bisa pecah. Iya. Nih, tanya nih ya kan, Den? Iya, benar. Assalamualaikum. Jangan pergi dong. Jangan ngamak dong, Pak. Mau pulang gua. Coba saya mau denger di yang awalnya itu, Pak. Awalnya doang, Pak. Aduh, Nyai. Cintaku tulus dan suci samanya. Aduh. Kenapa, Pak? Udah gul gua sakit banget ini. Kenapa? Ya Allah. Aduh, ini harus dicek nih ke dokter aja nih. Dokter aja, bawa ke dokter deh. Wah, keseringan kali itu, Den. Jatuh, keseringan. Kering, emang sawah. Iya, keseringan. Yaudah, kita anterin aja. Eh, jangan anaknya loh, kata-kata. Bapak.